Oke, kali ini gue mau coba ngasih tahu tentang tutorial dari game Lot Job Stripes ya, cuman di event lotre. Nah, kita bisa lihat di info sini. Event lotre itu adalah event yang diadakan oleh developer sebanyak 2 kali dalam sebulan biasanya. Dan ini hadiahnya lumayan gede banget, mulai dari 100 ribu dep atau sekitar 10 juta sampai hadiah hiburan 10 dep ya. Jadi kalian bisa mencoba keberuntungan kalian di event lotre ini ya. Oke, jadi untuk masuk ke dungeon ya, jadi dia ada dungeon sendiri, dungeon lotre namanya. Bisa milih quest, terus masuk ke lotre. Nah, ini penting nih. Di sini kalian bisa milih stage dari normal, hard sampai super hard. Nah, rekomendasi gue adalah kalian selesaiin semua apa mode mulai dari super hard, normal, hard di chapter 1, stage 1 ya. Jadi karena di sini kalian pakai kartu NPC, keuntungannya dengan menggunakan kartu milik NPC, dia merupakan kartu art amulet. Art amulet ini memberikan keuntungan dropan dari lotrenya lebih banyak. Cuman terbatas di sini, mulai dari hard, super hard, normal dia cuma bisa 3 kali doang. Kita coba yang super hard dulu. Nah, ini ada notifikasi gitu, jadi lu cuma bisa main sebanyak 3 kali doang di sini. Nah, ini gue setting auto aja biar jalan sendiri. Tapi kadang suka lama, jadi kita coba main manual ya, biar lebih cepat lah menangnya. Nah, ini hadiahnya. Aku dapat first time clear 100 tiket. Kemudian ada bonus item ya. Nah, ini yang hijau nih plus 33 ini adalah karena kita make art amulet yang disediakan oleh NPC. Habisin aja di sini dulu sampai 3 kali.
Nah, ini udah habis juga stamina-nya dan kita juga udah nggak punya kesempatan lagi buat main di stage gratisan yang pakai kartu Arcane Amulet ya. Jadi kalau udah kesini kita bisa pindah ke mode yang hard atau normal. Nah, kalau kalian mau ngisi stamina biar bisa langsung main, kalian bisa isi staminanya di sini, kita pakai elixirnya gitu. Nah, kemudian buat ngecek lotre-nya ada di mana, kalian buka bisa buka yang loto ini. Nah, ini adalah tiket lotre yang kita miliki tadi ya. Jadi banyak atau sedikitnya ya nggak ngaruh sih sebenarnya sama hadiah yang didapat. Ya full namanya lotre ya, full hoki. Walaupun lu cuma dapat tiket dikit, tapi kalau lu lagi hoki bisa aja dapat yang 100.000 dep atau 50.000 dep gitu. Tapi kalau lagi nggak hoki ya bisa juga dapat yang 10 dep walaupun tiket lo bisa ribuan gitu ya. Oke, sampai sini dulu.